Assalamualaikum. Saya Cikgu Rosmina binti Idrus dari Program Pendidikan Khas Integrasi Sekolah Kebangsaan Salak, Sepang, Selangor. Hari ini kita akan lihat 3-minute speeching yang dihasilkan untuk murid-murid pendidikan khas tahun 3 hingga 5 bagi mata pelajaran matematik tajuk wang. Idea ini tercetus kerana tajuk wang ini sangat rumit dan sukar untuk difahami oleh murid-murid pendidikan khas jika cara penyampaiannya terlalu serius. Maka terhasillah mesin wang fantasi. Mesin wang ini mampu meningkatkan daya imajinasi murid-murid pendidikan khas, ya, dan juga kita ada satu slot shilling di sini, slot untuk shilling, yang mana kalau mesin wang yang realitinya tidak ada, yang ada untuk wang kertas sahaja. Jom kita lihat bagaimana cara nak menggunakan mesin wang fantasi ini. Yang pertama, mesti ada kad. Seterusnya, kita tekan nombor yang tertera di mesin wang fantasi. Seterusnya, kita masukkan kad di ruang duit shilling. Wow! Duit pun keluar di bawah ni. Ini adalah duit shilling daripada slot duit shilling. Baiklah, sekarang kita lihat pula di slot RM10, ya. Sama juga, mesti ada kad, kita tekan nombor. Seterusnya, masukkan kad di ruang RM10. Olahkan kad. Ya, yeah, wow, ada duit RM10 dah pun keluar daripada mesin wang fantasi. Kesimpulannya, murid-murid akan merasa seronok dan sangat teruja bila melihat wang kertas dan wang shilling keluar di slot yang disediakan di mesin wang fantasi. Apabila mereka merasa seronok dan teruja, maka akan menimbulkan rasa ingin tahu murid-murid bagaimana duit itu boleh keluar dan berapa banyak yang ada di dalam mesin wang fantasi ini. Jadi apabila mereka sudah seronok dan teruja juga, akan membantu murid-murid lebih mudah untuk memahami tajuk wang. Sekian daripada saya, sehingga jumpa lagi. Terima kasih.